Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, beberapa anggota Koalisi Penuntut Keadilan Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Bandung dan beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat terkait dengan kasus tewasnya 6 anggota FPI beberapa waktu yang lalu. Mereka pun menuntut Gubernur Jabar untuk mendorong DPR RI membentuk tim ad hoc dan pencari fakta independen untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di ruas tol Karawang tersebut. Dan dirembukkan. Beberapa anggota Koalisi Penuntut Keadilan Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Bandung dan beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat terkait kasus tewasnya 6 anggota FPI di ruas tol Karawang beberapa waktu lalu. Mereka pun mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya agar Gubernur Jawa Barat mendorong DPR RI untuk membentuk tim ad hoc dan pencari fakta independen demi mengusut tuntas kasus tersebut. Melihat kejadian dan kondisi bangsa hari ini, maka kami dari Koalisi Penuntut Keadilan Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, meminta kepada pihak berwenang agar mengusut tuntas kasus kematian dan pembantaian 6 orang anak bangsa. Dua, meminta kepada Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat mendorong DPR RI untuk membentuk tim ad hoc dan pencari fakta independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tiga, meminta kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak diskriminasi hukum dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan masyarakat. Lima, meminta selama ini terjadi. Mereka pun menuntut Gubernur dan DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah dan DPR agar mencabut Undang-Undang ITE karena dianggap sering digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah dan rakyat. Budi Hartati, Bandung TV.